Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Laras Karstuni. Saat ini saya bergiat di komunitas sastra Resensi Ciputat. Malam ini saya akan membawakan dua buah puisi. Yang pertama bikinan saya sendiri dan yang kedua salah satu puisi dari salah satu penyair favorit saya, Afizal Mama. Jakarta Sabtu malam. Kota renta meminta waktu statis, lampu-lampu jalan padam, menara dan gedung bersujud dan lekap dengan dempetan kaki-kaki pejalan yang urung pulang. Kaki-kaki itu berpeluh di bawah rindang mentari yang terlelap dan bermimpi tentang himpunan bayang janji masa depan, tentang hutang kepada gadis bermata bintang. Rupa-rupanya, dia mencari sayap gugup sebentuk sejarah lampau yang tersembunyi di bawah tumpukan sampah kota atau mungkin telah hadir di Ciliwung. Dia menatap nana pada penduduk gila huru-hara yang tergolek hingga subuh tiba mengunci sebab-sebab hidung payau tumpah di garis tepi gelas kota. Sebab memaksa untuk merdeka di tengah kota jiwa ini ternyata tak lebih dari merindu aksara Pallawa di masa milenial. Beos Juli 2017. Jakat Rosa, karya Afizal Mama. Dari manakah aku belajar jadi seseorang yang tidak aku kenal, seperti belajar menyimpan diri sendiri. Dan seperti usiamu kini, mereka mulai mengira dan meyakini orang banyak bahwa aku bernama Rosa. Tetapi Rosa hanyalah penyanyi dangdut yang menghisap keyakinan baru setelah memiliki kartu nama. Di situ Rosa menjelma dimiliki setiap orang. Makhluk baru itu kian membesar jadi sebuah pabrik, hotel, dan lintasan kabel-kabel telepon. Rosa membuat aku menggigil saat mendengarkan sebuah lagu, menghisap siapapun yang mendengarnya. Rosa membesar menjadi sebuah dunia, seperti Rosa mengecil menjadi dirimu. Ayahku bernama Rosa pula. Ibuku bernama Rosa pula. Seperti para kekasihku pula bernama Rosa. Mereka memanggilku pula sebagai Rosa. Seperti memanggil diri dan anak-anak mereka. Dan aku beli diriku setiap saat agar aku jadi seseorang yang baru. Rosa berembus dari gaun biru dan rambut basah, dari bibir yang memahami setiap kata, lalu menyebarkan berlembar-lembar cermin jadi Rosa. Tetapi jari jemarinya kemudian basah dan membiru ketika menggenggam mikrofon yang menghisap dirinya. Di depan layar televisi ia mengenang. Itu adalah Rosa, seperti menyerupai diriku. Gelombang Rosa berembus turun seperti pecahan-pecahan kaca. Rosa menjelma menjadi lelaki di situ seperti perempuan yang menjelma menjadi Rosa. Rosa, tontonlah aku. Rosa tidak akan pernah ada tanpa kamera dan fotokopi. Tetapi kemudian Rosa berbicara mengenai kemanusiaan, nasionalisme, keadilan dan kemakmuran seperti menyebut nama-nama jalan dari sebuah kota yang telah melahirkannya. Semua nama-nama jalan ini telah bernama Rosa. Hujan kemudian turun bersama Rosa, mengucuri tubuh sendiri. Orang-orang bernama Rosa menepi, saling memperbanyak diri. Mereka berkata-kata, Rosa, dunia wanita dan lelaki itu mengenakan kacamata hitam. Mereka mengunyah komentar, turun dari layar-layar film dan bernyanyi. Seperti lagu yang menyimpan suaramu dalam mikrofon pecah itu. 1989.